Dari video ini, semoga kita bisa belajar, khususnya para supir, agar tetap aman di jalan. Semangat pejuang jalanan! Oke, bus dan truk berlian family. Oh, ada keluarga berlian ya. Kayaknya gigan ya. Oh, apa nih? Di Indonesia sendiri ada lumayan banyak pemilik bus atau truk yang menamai dirinya berawalan berlian ya. Oke. Okay. Oh, contohnya ini nih ya, teman-temannya ada berlian juga nih. Truk berlian. Sebut saja berlian megah ya, berlian rawit, berlian prima, dan masih banyak lagi. Wah, wow, lumayan banyak ya. PO atau kode 6 daripada truk ya. Oh, ini nih berlian megah nih. Bahkan saking banyaknya nama berlian, ada beberapa nama yang sama. Oke. Oh, ini nih teman-temannya berlian jaya ya. Kayak sebuah PO bus juga kalau nggak salah ada yang namanya berlian jaya juga kalau nggak salah ya. Nah, ini nih. Namun beberapa bulan terakhir nama berlian menjadi sorotan karena alami musibah laka. Nama berlian ya. Seperti yang akan kita bahas kali ini, bus berlian jaya dan truk berlian cabe. Sama-sama berlian ya. Oh, pantas judulnya tadi keluarga berlian ya. Berlian jaya dan berlian cabe. Oke, ini kita nikmati dulu untuk sinematik-sinematik tipis-tipis ya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasannya. Dan berikut info yang admin dapatkan terkait lakanya berlian family. Oke. Berlian family ya. Oke, ini berlian jaya teman-teman ya. Bus berlian jaya laka di tol Kanci kilometer 196. Masya Allah, nabrak itu loh. Nabrak pohon ya. Oh enggak, masuk semak-semak aja ya. Duh. Ini berlian jaya ya teman-teman ya, berlian jaya. Masya Allah, depanannya tidak sendiri, dikatakan kalau bus ini bersenggolan dengan bus tunggal darah ya, bus tunggal darah. Aduh, depanannya loh. Untungnya evakuasi berjalan lancar, alhamdulillah ya. Ini lagi di derek ya kan. Depanannya ya. Bagian supir, bagian kernet udah itu ya. Apapun kondisinya, kita doakan saja agar cepat selesai urusannya. Amin ya. Semoga cepat selesai urusannya punya. Berlian jaya ya kan. Sedangkan di pihak truk sendiri, ada truk berlian cabe yang laka di Desember 2022. Berlian cabe ya, aku kurang tahu sih sama truknya temen ya. Kak, mundur laka deh. Laka mundur lah. Kemudian yang yetol KM 5 peto telo. Oke, 573 ya. Depanannya teman-teman ya. Oh, ini kayaknya siap untuk diderek ya. Tidak banyak info yang admin dapatkan, untungnya truk segera dievakuasi setelah kejadian. Segera ya, alhamdulillahnya itu segera dievakuasi. Oke, lanjut sumber tani ya teman-teman ya. Zia Zelin ya. Truk sumber tani nih. Oh, kalau ini aku lumayan tahu nih, kalau ini lumayan tahu. Kalau berlian cabai tadi aku kurang tahu sama sekali ya. Truk Zia Zelin atau yang lebih dikenal dengan truk sumber tani, oke. Okay. Wih, birunya tuh khas banget ya. Warnanya asik ya guys, wih, asik banget. Warna biru awan kayak gitu ya. Sejuk dilihatnya kan. Wah, wow, mantap ya.
Tapi memang warna seperti ini banyak trek lain yang menggunakan. Oke, jadi nggak cuma Sumber Tani ini ya. Asli warnanya tuh kayak nggak asing ya. Contohnya ini nih, New Albara. Oh iya, warnanya mirip-mirip ya. Warna biru itu mirip-mirip. New Albara, oke. Asli birunya kayak gitu ya. Biru cerah. Nah ini juga nih. Terus ini truk yang dulu sempat viral, Poseidon ya, atau Mutiara Samudra. Oke, sama ya tentunya. Birunya itu mirip-mirip lah ya. Oke, Poseidon ya. Dan masih ada beberapa truk lain yang juga menggunakan warna yang senada ya. Zia Zelin. Birunya banyak yang pakai ternyata ya. Bila kau tinggalkan aku, aduh asik sih, truknya asik warnanya, meskipun banyak yang sama ya. Oke, wah wow, boleh ya. Cinematic tipis-tipis dulu kita guys, oke boleh ya. Zezelin. Aku kurang tahu untuk truk ini asal mana ya. Oke. Aku bukanlah anak kota yang pandai bergaya. Aku hanyalah anak desa yang bercita-cita membahagiakan kedua orang tua. Wah, semangat. Mantap. Semangat ya. Wah, gila kata-katanya sih. Itu aku banget ya. Berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua ya, kan? Mantap. Bismillah lah ya. Oke, ini dia tentunya. November 2022, truk ini alami laka. Akhir tahun loh ya. Wow. Wow, kayaknya lagi, wow, lagi full muatan ya. Masya Allah, banyak banget ya muatannya. Oke, ini lagi di derek ya. Lagi full muatan rata-rata ya untuk truknya. Oh, masih bisa jalan ya? Baknya loh. Di hati ini hanya ada kamu. Aduh, baknya itu hancur bagian kanannya. Oke, lanjut MHN Family ya, atau MHN Transport ya tentunya. Wah, kalau ini sih lumayan ramai kemarin beritanya ini ya, MHN ya. Oke. MHN sendiri memiliki lumayan banyak armada. Oke, benar. Warnanya itu banyak banget ya, warna-warni lah. Truk MHN sendiri sering menjadi inceran sodrek para maniak truk. Oke. Oh iya, dulu-dulu aku juga pas masih reaction truk awal-awal ya. MHN ini sering banget aku reaction. Terutama untuk warna ungu dan merah ya, lumayan populer soalnya dua ini ya. Truk ini sering banget hadir di video hasil karya maniak, bener banget. Aku dulu awal-awal nge-reaction video truk ya, MHN ini. Selain karena aksinya, truk MHN juga sering hadir di beberapa acara kopdar. Okay. Jadi mudah buat dikenal maniak ya. Oscar. Kan banyak banget variannya ya. Waduh. Ini ya, drag di tol ya. Asik ya truknya. Wah, ini baby loco nih. Ah, ini MHN-nya nih. Wah, tapi yang warna hijau kayak gitu ya. Mantap. Wah, truk ayam ya. Okay. I could give you that, that look that's perfectly unseen.
Ini yang kuning ya. Asli banyak banget loh armadanya, aku aja sampai bingung ya. Lumayan ya. Lihat dari warnanya aja ya kan. Oke. Musibah nggak ada yang tahu ya. Januari 2023, salah satu armada MHN alami laka. Wow. Baru banget ini ya tentunya. Yang mana pada saat itu truk sedang bertugas membawa muatan. Oke. Tadi juga full muatan ya, truk-truk yang lain ya. Masya Allah sampai itu loh. Baknya sampai ngangkat kayak gitu, waduh udah nggak berbentuk ya. Aku ngeri loh liatnya kalau yang sampai kayak gini ya. MHN lur. Jatuh kayak gitu ya. Jatuh ke bawah. Nganjuk, nganjuk KM671. Ya nganjuk ya. Ini cabainya berserakan ya. Terlihat cabai berserakan di bawah lokasi kejadian. Masya Allah. Jadi kayak jalan lingkar kayak gitu ya. Truknya nyangkut di atas itu udah pasti ya. Wow. Cabainya Masya Allah. Terhambur ya teman-teman ya. Tuh. Ini lagi diamankan ya kan, lagi dibersihkan. Sebisanya lah itu ya. Truk tersangkut di pembatas jalan tuh kan. Truknya di atas udah pasti ya. Tuh ya, aduh. Pengemudi truk meninggal dunia dan kernet luka parah usai insiden lalu lintas truk menabrak pembatas beton di Jalan Tol Jombang Mojokerto. KM672B Senin 9 Januari 2023. Akibatnya pengemudi dan kernet jatuh ke bawah jembatan. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kemudi. Selanjutnya truk oleng ke kanan, menabrak beton pembatas, kemudian terperosok di sela pembatas jembatan. AKP Imam Esra menambahkan tidak ada bekas pengereman di lokasi. Posisi terakhir truk tersangkut di pembatas jembatan. Proses evakuasi telah selesai dilakukan dan arus lalu lintas kembali normal. Masih kesangkut kayak gitu ya.